Ya, kita hidupin api dulu, banyak nyamuk. Kita bikin pondok. Selamat ketemu teman-teman. Kita mau bikin pondok untuk kita nginap. Kita masih di base camp kemarin. Thank you.
inilah cara mengikat pondok. Jadi kita pakai kayu ini aja. Silat. Ini di sini. Kita cari kayu satu lagi kecil. Inilah pondoknya selesai rangka. Mantap. Nah, tinggal cari kayu, tinggal pasang atap aja lagi. Oke, kita istirahat dulu, teman-teman. Istirahat dulu, minum-minum dulu.
Aduh, habis napas empuh. Apa terlalu tinggi naiknya dari bawah sana ke sini? Cukup lumayan lah. Tinggi betul. Saya kira siapa terimpu. Tahu ini empuh cari jerat ya. Sambil lihat jeratku di sebelah sana, siapa tahu ada kena. Kalinya enggak ada, kebetulan kan lewat hutan wilayah sini. Aku lihat tuh rupanya ada anggota lagi bikin pondok. Ya ini empu bikin pondok kita. Kemarin ini pondok pas kena hujan tidur ya. Basahan. Jadi bikin yang baru nih. Bagus. Habis nafas pu ya, naik ke tempat saya nih karena dia dataran tinggi. Terlalu tinggi rasanya, tapi enak yang tinggi gini. Suasananya ya. Pas. Iya. Teman-teman, saya kedatangan teman saya datang empu. Tanda kita empu gelol. Rupanya beliau mau nyari saya juga ke sini sambil cari jeratnya di bawah situ tadi. Jerat saya tadi lepas, dapat bulu burungnya aja tadi ada kelihatan di situ. Ya, burung apa? Burung gang, burung kayaknya burung gang beri, Pak. Oh, iya iya. Tapi kayaknya lepas kan. Iya, iya. Jeratnya kecil. Ya, tinggal bulunya aja jatuh. Ya. Burung itu kan harus di pohon besar baru dia. Memang kalau burung itu untuk pada saat ini kan termasuk hewan yang dilindungi. Iya. Tapi kalau difungsikan untuk adat, artinya kalau untuk 1-2 ekor itu tak apa. Iya. Ya. Karena kita juga kalau nangkap burung itu kan dengan jumlah yang terbatas. Kalau tidak terbatas dari dulu sudah punah burung itu. Iya. Itu yang bikin punah bukan karena orang Dayak, karena habitat alamnya memang sudah rusak. Iya betul. Makanya saya di sini ini sambil menjaga alam hutan kita ini biar tetap masih ada asri binatang masih banyak ini empu. Saya kira siapa terimpu? Panggilannya kan. Ternyata empu datang. Bisa melihat saya di sini. Duduk empu. Ada. Teman-teman tahu nggak? Empu ini kalah saya di dalam hutan masih pakai sepatu. Empu nggak pakai sepatu ini. Empu kita nggak pakai sepatu. Saya pakai sepatu. Di bawah itu banyak duri loh, empu. Iya kah? Iya. Tapi perasaannya nggak ada duri ya? Nggak ada duri ya. Iya. Sekarang saya nggak ngomong sendiri. Punya teman datangin saya di sini. Di hutan rimba ini. Jadi kita COVID-19 nih enaknya di sini aja empu saya. Soalnya saya punya jelahan nggak jauh dari sini. Ya. Sekitar dari tempatmu ini sekitar 300 meter lah. Iya. 300 atau 400 meter. Oh, lahan empu ya? Iya. Hai teman-teman, jadi dari sini ini 300-400 meter ke tempu. Tapi di sebelah gunung sebelah sana. Iya, betul. 400 meternya sebelah gunung. Jadi nggak habis satu rokok kok. Satu bintir rokok nggak habis kalau tidak dihidupkan. Terima kasih sekali nih ada empu kita datang ke sini. Nah. Lihat kalian teman-teman, empu adalah empu gelol. Nah, datangin saya ke sini, saya mengucapkan terima kasih sekali empu. Nah, untuk bisa melihat keadaan saya di sini. Itulah persahabatan itu akan selalu melihat temannya di hutan. Takut ada apa-apa empu ya. Benar. Seperti itu. Nah itu empu balik lagi teman-teman, itu jalannya ke sana. Prosesnya pondok yang saya bangun sudah mulai bangun.
Kita lanjut bro, tadi ada empu, habis cari jerat. Rupanya beliau jalan-jalan, ketemu saya di sini. Rupanya lihat-lihat saya juga, melihat keadaan saya dalam hutan. Takut tersesat kayak kemarin juga lagi. Jadi tinggal dimasukin lagi. Nah, itu cara ngikat akar. Oke teman-teman, inilah rangkaian pondok saya. Saya mau pasang atap dari daun pisang. Nih teman-teman, ya termasuk ya, ini api itu sarung pandau saya, ikan kuning sebagai syarat. Nah, teman-teman, wah, aduh, istri saya datang teman-teman hari ini. Aduh, si saya lihat suami tadi Kak Gelol, sekarang istri saya lagi. Ini istri saya cantik kan, sian. Dari jauh ya? Jauh banget, lumayan ngos-ngosan. Oh ngos-ngosan, kasihan dia. Nah ini pondoknya. Dah, nanti selesai ini besok lagi kita lanjutin. Jadi karena istri saya mau ngajak saya pulang, teman-teman, karena istri saya mau ngajak saya pulang, pegang dulu ya. Ini pondok saya tadi. Karena istri saya ngajak saya pulang, teman-teman, sampai juga datang ke hutan ini. Tadi bareng siapa? Di bawah ketemu sama itu Kak Glol. Oh, di bawah ketemu Kak Glol. Jadi tanya Kak Glol tadi ya. Diantarin. Oh, antarin. Jadi teman-teman, istri saya ketemu Kak Glol, terus ditunjukin jalannya ke sini. Jadi dia ke sini. Jadi besok kita finishingnya, bikin pondok ini. Jadi saya harus pulang dulu. Saya pulang dulu sama istri saya. Kasihan juga istri saya sudah sampai di sini. Nah, lanjut besok lagi kita. Oke, terima kasih. Ingat, istri yang setia itu dia akan mencari suaminya kemanapun berada dan bertanya apa kegiatan suaminya. Itu baru top. Karena mungkin istri saya cemburu kali ya. Oke teman-teman, saya sudah sore, sudah jam 5 sore. Istri juga saya datang tadi, tempatnya diantarin sama Kak Glol dari bawah di jalan sana, cuma ketemu saya naik ke sini ke tempat saya di hutan ini. Maka konten kita sampai di sini aja dulu video ini. Besok lanjutkan lagi video saya yang lebih menarik. Kalau hari ini saya kedatangan dua orang, kakak abang saya Gelol atau empu Gelol dengan istri saya, maka mungkin saya selama seminggu di sini tidak balik-balik, jadi mereka ngeliatin saya apakah saya ini hidup, apakah saya tersesat, apakah saya makan apa tidak. Jadi teman-teman, saya balik dulu. Assalamualaikum, selamat menyaksikan dan selamat menonton.